banyak amat lah sini enggak ya. Dua tuh sini. Di sore hari ini berkegiatan pengocoran CGPR di screen anggur kepemilikan Bapak Romi Novindra di Turun Berasap Gunung 7. Oke, sama kita saksikan. Ya baiklah, sekarang kita akan mengaplikasikan PGPR yang itu yang diciptakan oleh Mas Sugeng. Apa itu PGPR, itu yang lebih tahu Sugengnya. Silakan Mas. Oke, menyambung dari yang disampaikan oleh Bapak Romi Novindra. Jadi kegiatan kita sore pada hari ini yaitu pengocoran pada tanaman anggur dengan menggunakan PGPR. Jadi singkatnya PGPR ini adalah salah satu yang dia sebagai bakteri yang baik yang melindungi fisiologi akar baik dari serangan bakteri jahat dan ataupun layu fusarium, dan dia juga sebagai pemacu pertumbuhan tanaman karena bisa mengikat nitrogen bebas yang dari alam yang dijadikan amonia untuk disalurkan ke tanaman itu sendiri. Okay. Ini salah satunya yang sering kita kocorkan ke tanaman anggur. Okay. Ya itulah yang disampaikan PGPR oleh Mas Sugeng tadi, itu adalah kreasi suatu anak bangsa petani dari Kabupaten Kerinci. Terima kasih. Okay. Sama-sama kita lihat ini hasil dari pengocoran PGPR. Kita lihat buah anggurnya, aura buahnya keluar, mengkilat dan berkilau. Oke, okay. Terima kasih. Terima kasih info dari you.